Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di Bang Pes Channel. Dan di video ini yang akan saya bahas, saya akan membahas Android jadul, tapi gak jadul-jadul amat ya guys, yaitu Mito. Ini HP Mito A79. Untuk tampilannya seperti ini mirip Android seperti biasanya, tapi di sini menggunakan layar seperti ini ya. Ini belum full layar. Dan tentunya untuk HP-HP Mito ini yang akan saya bahas adalah untuk cara mengatasi lemot dan nge-lag atau ya lelet ya. Mungkin bagi teman-teman ini udah biasa ya kalau melihat HP-HP sekelas seperti ini. Ini termasuk HP yang bisa dibilang HP kentang. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang masih menggunakan HP seperti ini, kita akan coba membahas untuk cara mengatasi lemot dan leletnya. Dan seperti apakah cara-caranya, langsung saja teman-teman semua simak tutorialnya. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan sudah tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke, untuk cara-caranya, pertama kita masuk saja ke setelan. Nah, ini baru di restart atau di reset ya Androidnya, jadi ini benar-benar mirip baru ya, tapi untuk performanya ini sangat nge-lag guys. Nah, bisa dilihat untuk sentuhannya sendiri ini agak-agak lelet ya. Oke, jika sudah ada di pengaturan, tekan saja ke bawah atau scroll. Nah, teman-teman silahkan masuk ke tentang ponsel, kemudian teman-teman pilih saja pada nomor bentukan dan tekan sebanyak 7 kali. Nah, maka kita akan dijadikan sebagai developer atau mode opsi pengembang. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman kembali ke menu sebelumnya dan teman-teman pilih opsi pengembang. Nah, di sini teman-teman scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada skala animasi jendela, teman-teman pilih saja dan animasi mati. Kemudian skala animasi transisi, teman-teman pilih saja animasi mati. Skala durasi animator, teman-teman pilih saja animasi mati. Seperti itu, ini sudah mengurangi lag pada HP Mito A79 ini. Nah, jika sudah, teman-teman silahkan scroll lagi ke bagian bawah, masih di menu dari opsi pengembang. Teman-teman silahkan scroll ke bawah dan teman-teman pilih pada batas proses latar belakang. Nah, teman-teman pilih saja tanpa proses latar belakang seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian teman-teman pilih jangan simpan kegiatan. Nah, silahkan pilih seperti ini, maka otomatis setiap kegiatan yang kita lakukan akan secara otomatis ditutup dan tidak akan menimbulkan lag dan lemot pada HP ini. Oke, jadi seperti itulah untuk cara-cara mengatasi lag dan lemot di HP Mito A79. Ini berasa tahun berapa ya Pak masih pakai HP Mito seperti ini, tapi ya mungkin antara teman-teman ada yang masih menggunakan. Jadi seperti itulah cara buat mengatasi lag dan lemot di HP Mito A79. Oke, sekian dulu untuk video tutorial hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.